Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai latihan, kita akan melaksanakan apel kelengkapan dulu dan mendengarkan instruksi dari pelatih kita, dari penggunaan alat sampai dengan penggunaan selang nozzle dan lain-lain sebagainya untuk peralatan pemadam kebakaran. Sekarang cara pemakaian CO2. Cara membawanya bagaimana? Karena ini pennya sudah dilepas, tidak boleh seperti ini, Pak. Nanti saking paniknya, itu ya. Maka caranya, ibu jari berada di antara kedua tuas. Ya, seperti ya. Ini yang tidak ideal, ya tidak ideal. Jadi untuk tabung kaparnya disandarkan di kaki belakang. Ya, seperti ini ya. Gerakannya seperti ini. Untuk tabungnya, ya posisinya mantap dulu ya. Kecuali mungkin kurang maju dari di meter. Kalau sudah maju seperti ini, tinggal kami paling ini di belakang. Nah, seperti ini, menahan tabungnya. Tapi tabungnya tetap mana posisinya. Kalau seperti ini, ada kepanikan. Belum lagi ini seperti ini. Sudah begini, ini cepat seperti itu. Akhirnya satu. Gitu ya. Untuk jarak corongnya, ya. Ujung corongnya dengan sumber apinya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu tidak akan padam. 1 meter, saking panik, 1 meter. Semprotnya gini lagi. Oh, tidak padam. Tuangnya yang terbakar. Ya, benar. Dekat mungkin 30, 40 atau 50 cm dari jarak dari api dengan mungkin kecepatan dari kanan ke kiri perlahan ataupun dari kiri ke kanan. Caranya. Dan sesudah mendengarkan instruksi dari instruktur kita atau pelatih kita akan melaksanakan latihan kering terlebih dahulu. Sebelumnya, kita akan melaksanakan pemakaian baju tahan api, baju tahan panas. Dan untuk pembagian tim, PKP, Katimpek, penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, dan penyerang 4, siapa busetnya? Siapa korbannya? Kita atur terlebih dahulu di latihan kering ini terlebih dahulu agar nanti di latihan basah tidak salah-salah lagi. Dan tidak penting juga, tidak kemungkinan pemakaian masker OBA sekarang ini untuk pemakaian oksigennya agar nanti saat latihan basah bisa bernapas di ruangan yang penuh asap dan tidak keracunan. Maka dicek dulu di awal-awal ini agar nanti tidak ada kebocoran ataupun selang yang ngewes. Dengan peran kebakaran ini seharusnya baru pakai baju masing-masing. Karena latihan sudah disiapkan, Pak ya, sudah siap. Nah, jadi nanti yang naik briefing itu Katim. Ya, Katim karena Katim ini membawai laporan sana. Lapor, telah terjadi kebakaran di dapur. Mohon bantuan pemadaman. Kandu, laksanakan pemadaman. Laksanakan pemadaman. Kebakaran. Mana? Apa? Kebakaran. Jalan, 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 jalan. Iya, langsung
laporan bantuan pemadaman. Laporan saya terima, laksanakan bantuan pemadaman kebakaran. Laksanakan bantuan pemadaman. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah ada orang di dalam? Apakah ada orang di dalam? Damru 1 melaporkan telah dilaksanakan pemadaman dengan menggunakan apar. Satu melaporkan api semakin besar dan terdapat satu korban. Randu di sini PKP. Dan satu melaporkan mohon bantuan tim satu laksanakan pemadaman. Randu tim medis aksi evakuasi. Aduh, tim medis, aksi evakuasi. Tim medis maju. Kartim Tek, siapkan dua. Kartim Tek, Randu, siapkan penyelam dua. Siap. Pemadaman api. Api semakin membesar. Padang. Padang mohon dikirim penyelidik. Wes. Ayo. Api benar-benar padam. Dengan kerugian personel, satu orang tunggal. Kerugian material. Dua tungku terbakar, dinding dapur terbakar, dan rumah-rumah terbakar. Laporan terbakar. Laporan terbakar kembali kuat. Baik, tetap. Laporan saya terima, tetap awasi. Laporan saya terima, tetap awasi. Lokasi kebakaran. Kejangan. Kejangan. Dua tungku hangus, dinding dapur hangus. Alat-alat komaliwan hangus terbakar. Selanjutnya menunggu perintah lebih lanjut. Madu, laporan terima. Sulil, laporan kurang, luka bakar 35%. Kerugian material, tungku hangus terbakar. Dinding-dinding hangus terbakar. Sementara dapur tidak bisa digunakan. Sementara dapur tidak bisa dapat digunakan. Baru selesai latihan peran kebakaran telah bisa diatasi. Ya, baru selesai peran kebakaran.
selesai latihan peran kebakaran, selesai latihan kebakaran, kebakaran dapat diatasi. Selanjutnya, Bapak Bupati.